wabarakatuh. Salam pramuka. Ya adik-adik, hari ini pembelajaran jarak jauh ekskul pramuka. Hari ini materinya Morse. Ya, di sini kakak sudah megang Morse. Ya, Morse dari terdiri dari huruf abjad tapi tidak berurutan. Ya, tidak berurutan kenapa? Karena nanti kalau di ngafalinya berurutan agak lebih susah. Ya, di sini kakak sudah megang ini tidak berurutan. Ya, boleh dilihat. Ya, ini tidak berurutan. Ya, ini berlawanan. Ya, misalkan contoh A titik strip N strip titik. Ya, ini berlawanan. Ya, makanya kenapa tidak diurutkan? Nanti diurutkan jadinya susah buat ngafalinnya. Ya, ini berlawanan. A sama N, U sama D, seterusnya sampai L sama F. Ya, yang terdiri dari titik adalah ini. E I S H. Ya, terdiri dari titik. E titik 1, I titik 2, S titik 3, H titik 4. Ya, yang terdiri dari strip T M O K H. T strip 1, M strip 2, O strip 3, K H strip 4. Dan yang tidak ada lawannya adalah ini. C Z Z. Ya, ini tidak ada lawannya. Ya, ini contoh soalnya Morse seperti ini. Ya, ini garis miring ini adalah pembeda antar huruf. Ya, nanti soalnya nanti akan kakak kirimkan setelah menghafal Morse-nya dulu. Ya, sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.